Rumah yang nyaman akan membuat penghuninya menjadi betah berada di rumah. Salah satu cara untuk membuat rumah semakin nyaman adalah dengan adanya tanaman. Untuk membuat ruangan tetap segar, Anda bisa meletakkan tanaman yang bisa menyaring racun di dalam rumah. Karena memiliki rumah yang nyaman sudah pasti menjadi impian semua orang. Tanaman akan membuat rumah terlihat lebih asri. Selain daripada itu, tanaman juga berfungsi membuat ruangan menjadi lebih segar. Karena tanaman dapat menghasilkan oksigen. Dengan adanya tanaman pun, bisa membantu menghilangkan racun-racun yang masuk ke dalam rumah. Berikut ini kami berikan beberapa jenis tanaman yang wajib ada di sebuah rumah dan bahkan dapat berfungsi sebagai pembersih udara di rumah Anda. Sebelum masuk ke pembahasan, kami mengharapkan bantuan Anda untuk subscribe channel kami ini dan tolong bagikan informasi ini lewat sosial media agar semakin banyak yang mengetahui jenis tanaman yang wajib ada di rumah. Berikan like jika Anda menyukai artikel seperti ini. Bunga krisan. Bunga krisan memiliki warna-warna yang indah. Ada yang berwarna merah, warna kuning, warna putih, ungu, pink, dan masih banyak lainnya. Bunga krisan mempunyai nama lain bunga seruni, dijadikan sebagai bunga nasional di Jepang, dan diberi nama sebagai nama bunga kiku. Bunga ini dapat dijadikan tanaman sebagai tanaman wajib yang harus ada di rumah Anda. Selain membuat rumah Anda menjadi lebih indah, bunga krisan ini juga mampu menyerap zat-zat berbahaya. Salah satunya adalah zat benzen yang terdapat pada cat, deterjen, lem, dan plastik. Jadi, membuat udara di dalam rumah lebih segar. Anda bisa memasukkan bunga krisan yang sudah dipetik ini ke dalam pot yang berisi air agar bisa bertahan lebih lama. Kaktus. Tanaman yang wajib ada di rumah selanjutnya adalah kaktus. Kaktus merupakan tanaman yang mampu menyimpan air. Inilah yang membuat tumbuhan kaktus mampu bertahan hidup di tempat yang kering seperti gurun. Selain itu, di tanaman kaktus terdapat lapisan lilin yang akan mencegah penguapan air. Tanaman ini sangat mudah dirawat. Yang penting harus terkena sinar matahari setiap harinya. Kaktus berfungsi sebagai tanaman penghias ruangan. Selain itu, kaktus dapat berfungsi sebagai penyaring ruangan yang sangat baik. Tak hanya itu saja, kaktus dapat berfungsi sebagai anti radiasi dan menghilangkan bakteri-bakteri di dalam ruangan. Meletakkan kaktus dalam ruangan dapat membantu menyerap karbon dioksida pada malam hari dan mengeluarkan oksigen yang baik. Suplir adiantum. Suplir radiantum merupakan tanaman yang sangat cocok diletakkan di ruang kerja Anda. Tanaman ini termasuk dalam tumbuhan paku, bentuk daun yang memanjang tetapi sedikit membulat di bagian ujungnya. Tumbuhan ini berkembang biak dengan menggunakan spora yang terdapat di bawah daun. Tanaman ini sangat cocok diletakkan di dalam ruangan karena suplir tidak begitu suka dengan sinar matahari. Tanaman ini cocok diletakkan di ruangan kerja karena mampu menyerap radiasi yang dikeluarkan oleh printer dan monitor. Tak hanya itu saja, tanaman ini juga mampu menyerap racun dari rokok dan zat-zat berbahaya lainnya. Lidah buaya. Lidah buaya merupakan tanaman yang mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali. Tanaman ini dapat digunakan sebagai hiasan di dalam rumah. Selain sebagai tanaman hias indoor, lidah buaya dikenal sebagai tanaman pembersih udara. Karena mampu menyerap karbon monoksida, karbon dioksida, formaldehida, dan monoksida. Tanaman ini dapat bertahan hidup di kawasan yang kering. Perawatan lidah buaya juga sangat mudah. Setiap harinya hanya cukup mendapatkan sinar matahari selama kurang lebih 1 jam saja. Disiram 2 kali sehari, pagi dan siang, dengan jumlah air yang tidak begitu banyak. Bila lidah buaya sudah menyerap racun yang banyak, biasanya di bagian daun lidah buaya akan terdapat bintik-bintik hitam yang sangat banyak jumlahnya. Sirih Belanda.
Siri Belanda yang punya nama Latin Scindapsus aureus ini mempunyai manfaat yang banyak untuk rumah Anda. Siri Belanda mempunyai daun berbentuk hati dan merupakan jenis tanaman merambat. Siri Belanda masuk dalam famili Araceae. Siri Belanda mampu bertahan hidup walaupun dalam keadaan cuaca yang kering. Siri Belanda salah satu tanaman yang wajib ada di rumah Anda. Terutama buat Anda yang rumahnya ada orang yang suka merokok. Dengan adanya siri Belanda ini dapat membantu menyerap dan menghilangkan racun-racun yang dikeluarkan dari asap rokok tersebut. Siri Belanda ini akan menyaringnya dan menghilangkan semua racun tersebut. Palem kuning. Palem kuning merupakan salah satu jenis tanaman yang wajib ada di rumah. Terkadang ketika Anda pergi ke gedung perkantoran atau mall, di suatu sudut ruangan selalu ada pohon palem kuning yang ditanam di pot. Ternyata, palem kuning tak hanya sebagai penghias saja, tetapi juga berfungsi sebagai pembersih udara. Tanaman palem kuning bisa menyerap racun-racun yang dikeluarkan oleh asap rokok atau asap kendaraan. Oleh sebab itu, tanaman ini sering dipakai sebagai hiasan di dalam rumah. Tetapi, untuk menjaga kesuburannya, tanaman palem kuning juga harus tetap mendapatkan sinar matahari. Jadi, minimal 1 jam dalam sehari diletakkan di luar ruangan yang mendapat sinar matahari.